Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami hormati. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunyo Akhirat, sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang iling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Berikut ini ada video, cuplikan video dari Gus Abbas Buntet di Malang. Banyak perjuangannya beliau menumpas Belanda dengan mendirikan Hizbullah untuk mengorganisir seluruh kekuatan masyarakat dan para ulama yang ada di Indonesia untuk melawan Belanda. Ternyata perjuangan beliau belum selesai dan ternyata di Indonesia masih ada sisa dan antek-antek Belanda yang harus kita bereskan. Maka ini harus diteruskan sama cucu saya. Dari situ saya baru mangkut-mangkut, oh ini maksudnya, alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, ini saya bicara ini seluruhnya, ini adalah Banu Wali Songo. Dari Sunan Ampel, Sunan Diri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang sampai Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo. Ini kumpul semua ada di situ. Ini ibarat adalah reuni keluarga. Ini adalah ibarat merupakan sesuatu musyawarah keluarga untuk kembali menyusun sebuah kekuatan, yaitu kekuatan daripada dakwah Wali Songo. Kalau kita bicara Wali Songo, saudara-saudara sekalian, yang Anda ketahui bahwa Wali Songo ini tidak bisa disebut Habib. Wali Songo ini bukan Habib. Kalau ada habaib yang mencangkokkan Wali Songo itu adalah habib, ada dua alternatif. Nomor satu pencangkokan nasab, nomor dua adalah antek daripada Belanda. Wali Songo ini adalah berasal dari Hijaz, karena baginda Rasulullah SAW itu hidupnya di Hijaz. Makanya saya sering mengatakan antar habib dengan Wali Songo beda. Habaib itu dari Yaman. Habaib itu dari Yaman, tidak ada kaitannya sama sekali dengan zurriyatul rasul. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan ahlu baitir rasul. Kalau mereka mengatasnamakan ahlu baitir rasul, mereka harus bertanggung jawab di depan Allah nanti di akhirat. Nasabnya tidak pernah tersambung. Kalau Wali Songo ini, anak keturunannya memang nasabnya tersambung ke zurriyatul rasul, ke ahlu baitir rasul, dari Sayyidina Hasan dan dari Sayyidina Husain. Cuma bedanya apa? Bedanya para syarif, para sayyid dari Hijaz itu datang ke Indonesia. Profesor Dr. Snook Hogronya mengatakan, Islamisasi yang ada di Indonesia itu adalah pekerjaan daripada, itu adalah merupakan gerakan Arab. Kalau gerakan Arab itu bukan para habaib. Kenapa? Karena secara genetika, menurut para pakar-pakar genetika, habaib dari Hadramaut itu darah Arabnya hanya 3%. Yang lainnya bukan darah Arab, ada yang Bangladesh, dan kebanyakan adalah darah genetika Yahudi. Jadi tidak Arab. Kalau mereka Arab, tidak bisa disebut Arab, apalagi disebut sebagai Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait seluruhnya dari Arab. Justru panjenengan-panjenengan inilah, keturunan Banu Wali Songo inilah, beliau-beliau itulah, kalian semua adalah bangsa Arab, bangsa Quraisy. Saudara-saudara sekalian, ketika kemudian para syarif dan para sajid itu
diklaim dan diteliti oleh Profesor Dr. Snook Hogronyo dari mulai zaman Wali Songo sampai zamannya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abbas Punten Pesantren, zamannya Mbah As'ad Samsul Arifin, Mbah Khalil Bangkalan. Itu ternyata mereka adalah gerakan Arab yang disebut dipimpin oleh para syarif dan para sayyid, sehingga merubah Indonesia yang tadinya Hindu Buddha 90% dirubah oleh para syarif dan sayyid dengan cara-cara yang sangat luar biasa, dengan metode strategi dakwah yang sangat luar biasa, sehingga Indonesia menjadi 99% jadi muslim. Ini para syarif, para sayyid. Maka saudara-saudara sekalian, para syarif, para sayyid kemudian membuat satu organisasi yang disebut Organisasi Kebangkitan Para Ulama yang kita kenal Nahdlatul Ulama. Makanya Profesor Dr. Snook Hogronyo merekomendasikan kepada pemerintah Belanda, ingin menghancurkan Indonesia, hancurkan para syarif dan sayyid. Syarif dan sayyid membentuk Nahdlatul Ulama, ingin menghancurkan Indonesia, hancurkan Nahdlatul Ulama, Indonesia akan hancur. Bagaimana cara menghancurkan syarif dan sayyid? Pada waktu itu syarif dan sayyid dikejar-kejar. Mbah-mbah kalian dikejar, setelah ditangkap, dibunuh, dicincang, disiksa luar biasa, pesantrennya dibakar, anak-anaknya dibunuh, santrinya banyak dibunuh. Karena Belanda tahu mereka itu adalah syarif dan sayyid, makanya para syarif dan sayyid kemudian pada akhirnya bukan sekedar dafnul wujud, membenamkan dirinya supaya tidak ketahuan oleh Belanda sebagai syarif dan sayyid. Bukan sekedar nasabnya yang diumpetin, bukan sekedar nasabnya yang disimpan, tetapi fisiknya juga disimpan. Para syarif, para sayyid kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Sunda, kawin dengan orang Melayu, kawin dengan orang Madura. Akhirnya wajah Arabnya hilang. Bagadah putra, banyak putra-putra syarif dengan sayyid, itu wajah Arabnya hilang. Sungguh darahnya syarif dan sayyid, tetapi hidungnya pesek-pesek. Makanya di Jawa ini banyak syarif dan sayyid hidungnya pesek, dan inilah yang kurang difahami oleh klan Bangalwi atau Habaib, sehingga kadang-kadang sangat menghina kepada kaum Zurriyatul Rasul, Ahlu Baitur Rasul, dengan mengatakan ente katanya cucunya Rasul, tetapi wajah Arabnya sudah enggak ada. Jangan sembarangan Habaib, beliau-beliau yang namanya darah bukan ada di tampang, tapi darah adalah ada di dada kami. Saudara-saudara sekalian, makanya jangan aneh kalau di Malang ini banyak syarif dan sayyid hidungnya hidung pesek. Enggak begitu muncul. Karena para syarif dan sayyid ini hidungnya pesek, tampangnya tampang Jawa, maka kalian kemudian tidak percaya bahwa beliau itu adalah syarif, beliau itu adalah sayyid. Kalian tidak percaya karena tampang Arabnya sudah hilang. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, strategi Belanda untuk membungkam pergerakan para syarif dan para sayyid yang sudah memiliki tampang Jawa, tampang Sunda, tampang Madura, Arabnya hilang, maka mereka abad ke-19 mendatangkan orang-orang dari Yaman, klan Ba'alwi, yang sebetulnya Belanda dengan Ba'alwi ini genetikanya sama-sama Yahudi Hazari, jadi mereka sekeluarga. Kemudian klan Ba'alwi ini pintar berbahasa Arab, wajah tampangnya Arab, diklaim datang ke Indonesia, ini cucunya Rasulullah yang asli, itu yang namanya Zuriyah yang Wali Songo, bukan cucunya Rasulullah. Maka kalian semua tertipu oleh Belanda semua. Laras apa buatan? Laiki saudara-saudara sekalian, sampai detik ini di Malang ini banyak orang-orang yang percaya kalau yang namanya klan Ba'alwi itu adalah Zurriyatul Rasul, sementara Wali Songo dianggapnya adalah Zurriyah palsu. Ini adalah sesat dan menyesatkan, dan ini adalah salah satu antek-antek daripada Belanda semua. Nyuwun sewu, para sedulur, para sedulur. Maka dari itu yang namanya Wali Songo itu tidak bisa disebut Habib. Wali Songo dari Hijaz, Habaib itu dari Yaman. Wali Songo dari Hijaz, dari Sayyidina Hasan disebut Sayyid, dari Sayyidina Husain disebut Syarif. Malah kadang-kadang akhirnya kebabur, kebabur itu kadang-kadang ya Syarif ya Sayyid ya, dari Sayyidina Hasan Husain sama-sama Syarif, sama-sama Syarif. Makanya saudara-saudara sekalian, seluruh julukan-julukan Wali Songo tidak ada yang disebut Habib. Sunan Ampel disebutnya Sayyid Rahmatullah, Sayyid bukan Habib. Betul-betul? Punya bapak namanya siapa? Namanya adalah Sayyid Ibrahim Asmarakondi, Asmarakondi juga Sayyid. Kemudian juga punya bapak Maulana Al-Maghribi, Maulana As-Sayyid, itu juga beliau Sayyid, bukan Habib. Al-Maghribi Malik, Maghribi Maroko, bukan Al-Yamani, bukan Al-Hadromi, tapi Al-Maghribi Maroko. Ini menunjukkan bahwa Wali Songo tidak ada yang datang dari Yaman, tidak ada. Al-Malangi, Al-Jawi, Asyirbodi, Al-Bantani, itu marganya, enggak ada marga.
Hanya sedikit yang punya marga, paling-paling cuma 0, sekian persen.